Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that... Jesse Lingard menjalani debut manis bersama West Ham United. Ia mampu mencetak 2 gol untuk mengantarkan The Hammers menang 3-1 atas Aston Villa. Lingard merapat ke West Ham pada bursa transfer musim dingin ini dengan status pinjaman dari Manchester United. Pemain berusia 28 tahun itu pun langsung dipercaya menjadi starter di laga debutnya saat West Ham bertandang ke markas Aston Villa. Lingard menjawab tuntas kepercayaan yang diberikan manajer West Ham, David Moyes. Ia menorehkan debut manis dengan mengemas brace dengan masing-masing gol dicetak pada menit ke-56 dan 83. Produk asli Akademi MU ini memang tampil menawan sepanjang 90 menit. Dikutip dari Opta, Lingard mencatatkan persentase akurasi umpan sebesar 90,9%. Ia total melepas 3 tembakan yang semuanya on target dan mengkreasi 2 peluang. Going to have a dart this time, and that was just bending in the air as it traveled. Martinez really had to. Can they get this right? It's to Lingard. Is he going to finish this? Saya memulainya malam ini dengan mencetak 2 gol dan mendapatkan 3 poin. Saya tersenyum sebelum pertandingan dan selama pertandingan. Saya hanya menikmati bermain sepak bola, ujar Lingard dikutip dari BBC. Lingard again. Good effort, he scored again. Martinez probably should have kept it out. Lingard doesn't matter, and that might be... I just wanna be with you. I just wanna be with you. Penampilannya ini lantas mendapatkan pujian seluruh rekan-rekan Lingard. Bahkan seluruh pemain Manchester United memuji pria Warrington tersebut. Ini sekaligus menjadi pembuktian bahwa Lingard belum habis. Di mana sebelumnya Lingard sering mendapatkan kritik jelek pada 2 musim terakhirnya berseragam merah Manchester United. Wah, kalau bisa sekonsisten ini, bukan tidak mungkin ya, Jesse Lingard akan menjadi pilihan utama oleh Gunnar Solskjaer musim depan. Gimana Football Lovers? Aduh, gak seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, kita akan berjumpa lagi.